Hai Tribuners, saat ini saya lagi ada di Makam Gede Ing Suro. Nah, Makam Gede Ing Suro ini termasuk cagar budaya yang ada di Palembang. Mau tahu apa aja yang ada di Makam Gede Ing Suro ini? Yuk ikuti saya. Dalam naskah ada disebutkan kedatangan raja-raja Palembang itu kedatangan bangsawan-bangsawan dari Surabaya itu tidak banyak, mereka itu cuma berapa puluh orang. Jadi Ki Gede Ing Suro ini datang ya membentuk apa pemukiman, koordinir masyarakat lah katakanlah, tapi belum muncul dalam bentuk kerajaan belum. Dia menghimpun baik. Jadi dikumpul ke waktu yang dari Palembang segala macam. Sudah agak stabil, dia balik lagi ke Jawa, jemput keluarga lain. Nah, waktu mau balik ke sini dari Jawa, dari Palembang ke Jawa, waktu nak balik lagi ke Jawa, kapalnya tenggelam. Disebutlah dia dengan Side Ing Lautan atau Pangeran Side Ing Lautan namanya, ya. Artinya pangeran yang mati tenggelam dalam lautan. Sampai akhirnya berdiri kerajaan itu, kerajaan Palembang. Ya, tapi dia tetap tunduk di bawah apa namanya Demak dan di bawah Mataram. Demak, setelah berakhir Demak kan muncul Mataram. Nah, kerajaan Palembang itu berada di bawah Mataram, tunduk di bawah Mataram. Mundur Pangeran Sida Ing Rejected. Jadi dari sini mundur dia nyelusuri Sungai Ogan. Dan kalau Sungai Kumbring enggak baca. Sungai Kumbring kan batas Sungai Grong sana kan? Enggak mungkin dia ke sana. Maka dia mundurlah ke Tepati, masuk Sungai Ogan. Sampailah ke dusun Sakotiko. Dan meninggallah dia di sini. Jadi kosong, ada kepakuman selama berapa bulan itu, kepakuman kekuasaan itu. Tapi adiknya itu tetap dipertahankan di Palembang. Ki Mas Hindi itu tetap dipertahankan. Thank you.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.